Disdikbud Kota Medan potong 91 ekor sapi kurban. Wali Kota Medan Bobby Nasution dan jajaran Disdikbud Kota Medan menyaksikan pemotongan 91 ekor sapi kurban di Jalan Casia Raya Blok T1, Tasbih 1, Medan, pada 18 Juni 2024. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Beni Sinomba Siregar dan beberapa pejabat lainnya. Menurut Beni Sinomba Siregar, pemotongan sapi kurban ini bertujuan untuk berbagi kepada ASN, tenaga honor, guru, dan masyarakat sekitar. Pada prinsipnya, kami merayakan Idul Adha 1445 Hijriah dengan berbagi kepada pegawai dan masyarakat sekitar, ucap Beni. Kiki Zulfikar menambahkan, sebanyak 637 kupon kurban dibagikan kepada penerima umum dan bagian unit kerja, dengan total 4.852 kupon. Dari Medan Media Aktual memberitakan.